Mbah. Intro, so? So dah start dulu. So, eh? Manten cuba. Kau nak? Aku dulu lah, aku bisa lain. Okay, okay, sila tak? Jom. Okay. Antara kereta dan motor, mana yang lebih tua? Motor sebab pakai tongkat. Okay, banyak-banyak ikan. Ikan apa? Badan dia kecil, kepala dia besar. Ikan bilis pakai helmet. Hambar. Okay, apa benda apabila ia masuk, ia keras? Uh-huh. Apabila keluar, ia lembik? Tak tahu. Stokin. Next. Mi apa yang tak besar dan tak kecil? Dah? Medium. Bosan gila. Tak nak tak lawak pun. Mana ada gelap? Eh, dah berapa? Dah 4? Kenapa orang gali kubur tak pakai spender? Apa? Sebab dia pakai cangkul. Banyak-banyak mata. Mata apa dekat mata? Tak tahu. Dia gelap, dia gelap. Tahi mata. Bang. Dia gelap kan? Kau pun tak gelap ke? Tak, aku tak gelap. Aku just betul dia gelap. Kalau gajah jadi ayam. Singa jadi ayam. Kambing pun jadi ayam. Maka ayam jadi apa? Nak kena jawab lah. Ayam jadi. Ayam jadi banyak. Pandai kau. Pergilah. Kalau Pakcik Haji terkejut, panggil apa? Haji Mainun. Dah. G-Shock. Masuk dah. Pakcik G-Shock. Pakcik terkejut. Okay. Tak boleh dilihat. Apa yang tak boleh dilihat, tapi boleh ditimbang. Tak tahu. Bertimbang ras. Okay. Lepas makan cemilan, jadi apa? Hah? Makan apa? Cemilan. Jadi apa? Kudapan. Shemi-shemiya tu ke? Aku tak gelap. Tak, aku tak lagu. Shemi-shemiya. Cemilan tu apa? Ha? Cemilan tu macam... Oh. Kudapan lah. Kudapan dia 10, 11. Ah! Menang dia, Nuri. Round 2. The best man win. Dah ready belum? Aku dah ready lah. 1, 2, so. Okay. Oh! Alright. Ready eh? Jangan gelap eh? Tak gelap. Kambing jantan. Kalau kena tinggal awet dia, dia bagi apa? Come back. Okay, not bad. Not bad. Gelap. Kalau Naruto kan, dia makan KFC, dia minta waiter apa? Sasuke! Maksud dia soft sikit lah. Faham. Sasuke! Tai burung, kalau jatuh, okay, kalau dia bawa dia panggil apa? Tai burung, kalau dia apa? Kalau dia jatuh, dia bunyi apa? Jangan jawab. Dia jawab. Kau tetek lah. Okay, apa jawapan dia? Kecepat. Dia ada rapper ni, nama dia 50 Cent lah. 50 Cent lah. Tapi kalau dia lapar, dia jadi apa? 58. Dapat banyak kereta. Kereta apa yang orang hormat? Perdana. Salah. Kereta Yamaha. Kalau Fazila Kamsah pergi Korea, dia jadi apa? Tak tahu. Ready ya? Dia jadi Kamsahamida. Tak boleh. Haji boleh lah. Aku tahan lama.
Okey, dah. Dalam banyak-banyak kucing, kucing, siapa yang tak makan? Kucing apa yang tak makan? Aku rasa aku tahu kot. Apa? Ku cinta padamu. Okay. Bukan. Bukan. Okay. Apa jawapan dia? Jawapan dia kucing Sarawak. Bapak. Aduh. Kucing. Aku dah nak gigi. Tak boleh lagi. Apakah rahsia kepada kekayaan seorang anak kepada datuk? Jawapan dia dedikasi. Dedikasi ya? Okay. Okay. Sukan apa lepas kita main kita tabik? Sukan apa lepas kita main kita tabik? Kita tabik? Sedut lah. Usia ni aku tak tahu. Tak tahu eh? Tak tahu. Golf. Kenapa? Kenapa orang tak pergi farmasi masa dia sakit? Sebab dia nak jimat lah. Salah. Salah. Sebab dia dia jauh sangat. So dia pergi nirmasi. Nirmasi. Kalau kalau pasir. Panu. Kau menang. Dalam banyak-banyak brand, brand apa yang tak boleh dipakai oleh orang bawah 18 tahun? Semalam dah ni. Oh. Simple. So for your information, jawapan dia ialah under umur. Kapal terbang kalau masuk air keluar kat mana? Kapal terbang kalau keluar kat air, masuk air, masuk dia air, keluar kat mana? Tak tahu. Surat khabar. Kenapa nombor 6 dia sedih sangat? Because tiba-tiba bahasa Inggeris tak? Because 7, 8, 9 kawan dia lah. Kawan dia 9 tu kawan dia. Sepupu lah tak silap aku. 7, 8, 9. Tapi 7, 8 dia. Sen kau eh? Aku tak boleh tengok reaction Nuri tu. Reaction dia. Ikan apa yang ada nama orang? Tak tahu. Ikan bakar. Google lah. Tak tak boleh. Dia tergelak. Dia tambahan. Sekarang ni macam musim COVID lah. So aku dah prepare satu lawak COVID lah. Oh ok. Kau kau buat sendiri? Aku sendiri. Okay. Dalam banyak-banyak mask, mask apa yang halal? Mas Linda. Aku kata Mas Linda dengan COVID ya. Kalau mas tak bersalah saya tanya. Aku tak tanya Mas Linda. Okay, okay. Taklah okay. Jawapan mesti lah. Okay. Okay, so bukan Mas Linda lah bukan jawapan. Bukan lah. Apa jawapan kau? Mas kahwin. Oh, masa aku tak terfikir. Benda apa yang banyak gigi? Bapak direct. Benda apa yang banyak gigi? Okay. Benda apa yang banyak gigi? Aku rasa jawapan dia ceklakar. Apa? Aku tak tahu. Sikat. Macam mana kalau kau jumpa angsa? Macam mana kau nak halau dia? Macam mana? Kau letak question susah. Answer. Okay. Ya susah lah kan nak jawab. Susah lah. Kalau tak question kan. Okay. Ada tiga sekawan pergi mandi manda di kolam renang. Tapi lepas mandi hanya dua orang je yang kepalanya basah. Dia macam cerita. Kenapa seorang lagi tu tak basah? Sebab dia tak mandi. Dia mandi. Tiga sekawan pergi mandi manda. So dia mandilah. Tak tahu. Sebab dia botak. Oh. Okay. Aku tak gelak. Tak gelak eh? Tapi kelakar. Tapi kau sengi. Tapi kelakar. Bila lelaki akan jadi Cinderella? Cinderella? Cinderella. Bukan Cinderella. Oh. Cinderella. Kau salah. Oh aku salah eh?
Aku selama ni aku panggil Cinderella. Tak pernah ada orang betul kan. Tak habis ini. Okay. Belum jawapan lagi. Okay. Kenapa? Jawapan dia, sebab dia. Lelaki akan jadi Cinderella bila lepas sembahyang Jumaat. Kenapa? Lepas sembahyang Jumaat, selipar hilang. Pemenang dia adalah Hanis. Aku menang ni ha. Rekat. Okay, bye. Hi. Thank you for watching. Silakan like jika anda suka video ni dan jangan lupa share kepada rakan-rakan anda. Bye. Bye.